Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, kelahiran Karawang, 3 Januari 1965. Berbicara mengenai murojaah, maka yang teringat dalam pikiran kita dan kata murojaah adalah bagaimana untuk selalu mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Karena tugas penghafal Al-Quran, selain dia menyelesaikan hafalannya 30 juz, maka setelah itu adalah untuk menjaga Al-Quran. Karena menghafal itu waktunya terbatas, sedangkan murojaah waktunya sampai akhir hayat. Maka berbahagialah mereka-mereka yang senantiasa selalu bersama Al-Quran, selalu murojaah Al-Quran, selalu mengedepankan waktunya untuk Al-Quran, mengorbankan raganya untuk Al-Quran. Dan murojaah ini ada tiga. Yang pertama adalah murojaah secara lisan, murojaah dengan hati, dan murojaah dengan sikap. Dengan hati, yaitu kita senantiasa berzikir dengan hafalan Al-Quran. Adapun dengan lisan, kita melafalkannya sehingga telinga mendengar dan otak kita merekam. Dan yang ketiga adalah dengan sikap, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Dan sebaik-baik murojaah adalah sebaik-baik kita mengamalkan Al-Quran. Baik, itu saja dari saya.